Pemirsa, baru-baru ini beredar video yang viral di media sosial menunjukkan dua perempuan di dalam KRL saling tarik-menarik dan berusaha untuk dilerai oleh penumpang lainnya. Perkelahian yang sempat direkam oleh seorang penumpang KRL itu adalah buntut dari perebutan tempat duduk di dalam gerbong khusus wanita. Peristiwa ini berlangsung di KRL, relasi Jakarta Kota Bekasi yang penuh sesak saat sore hari. Petugas keamanan yang biasa disiagakan tidak tampak di gerbong khusus wanita ini. Kedua perempuan yang terlibat perkelahian ini saling menarik rambut. Mereka berhasil dilerai penumpang lainnya setelah sejumlah penumpang memegangi tangan kedua perempuan itu. Kedua perempuan yang tidak diketahui identitasnya akhirnya mengakhiri perjalanan mereka di Stasiun Buaran, Jakarta Timur.